Okey, alhamdulillah saya akhirnya akan membuat persembahan iaitu konsert Lentera Timur bersama dengan Orkestra Tradisional Malaysia pada 20 hingga 22 September ini, dan ini merupakan konsert idaman saya kerana saya memang dah lama impikan untuk konsert tradisional solo saya bersama dengan musician dan juga bersama dengan penari-penari tradisional, dan saya akan bagikan dengan beberapa konsep persembahan yang sangat menarik. Jadi perasaan saya sangat teruja, gembira dan dalam masa yang sama sangat berdebar kerana saya ingin pastikan persembahan ini persembahan yang terbaik dan akan menaikkan lagi martabat muzik irama tradisional. Jadi jangan lupa untuk saksikan konsert istimewa ini, konsert Lentera Timur saya pada 20 hingga 22 September. Alhamdulillah masih ingat lagi start dia. Dah banyak hari dah kami berlatih. Seperti biasa, mana yang dah tahu, mana yang tak tahu lagi. Okay, conductor bagi Orkestra Tradisional Malaysia dan juga musical director lah adalah Cik Yazid. Cik Yazid? Cik. Yeah. Okay, sebenarnya kami pernah bekerja sama sebelum ni dalam beberapa show. Jadi tak ada masalah dan kami dah mengenali lama kan. Cara bekerja senang. Dan Siti pun banyak pengalaman baru bila buat konsert Lentera Timur ni. Terutama sekali dapat belajar peralatan muzik tradisional yang lama dah Siti nak main. Contoh macam gamelan. Macam tadi Siti bergabung bersama dengan pemain-pemain gendang untuk lagu Pepalehwe. Saya main Darbuka. Yeah.
Mendra Darbuka. Dan saya rasa latihan, sepanjang latihan ni sangat sangat istimewa, berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan terima kasih kepada seluruh ahli orkestra tradisional Malaysia yang banyak memberi komitmen, dan juga penari-penari standar budaya. Siapa berjalan dengan lancar, dan Siti, terutamanya Datuk Siti, memberi komitmen lebih daripada 100%, dan dia juga banyak membantu kita dari segi untuk mengolah lagu-lagu itu supaya lebih segar dan juga kedengaran lebih baru, untuk pastinya untuk penonton-penonton pada persembahan itu nanti. Jadi apa yang kita buat di sini adalah kita latih pemuzik-pemuzik semua, dan penari ada 4 masing-masing, dan kita akan gabungkan nanti di sebelah malam untuk kesemua sekali. Andai permata, andai permata jadi hiasan, jalan yang mahal, cariku muda, cariku muda sembuh lukanya, bagai sudah hidupku indah warnanya. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli berangan. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli berangan. Kami ucapkan selamatlah datang, apa yang kurang dicaci. Jangan lupa saksikan konsert Siti. Nanti terima kasih.